Halo badminton lovers. Sebelumnya saya memberi informasi ganda putra andalan kita mundur di Australia Open dan apa penyebabnya mereka mundur. Dan kini informasi terbaru, tunggal putra andalan Indonesia Juju dan Ginting juga ikut mundur di ajang Super 300 ini. Waduh, gimana ya badminton lovers? Kurang seru ya? Ya meski tanpa Juju dan Ginting, tapi masih ada Cesar Hirenus Tapito dan Chico Aura Dwi Wardoyo yang bisa kita andalkan. Performa Pito dan Chico lumayan oke kok. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah mengungkapkan, mundurnya Jonathan dan Ginting untuk fokus menjalani pemulihan cedera. Pasalnya, kedua tunggal putra Indonesia itu akan berlaga di BWF World Tour Finals 2022. Keputusan ini juga untuk mengembalikan kondisi pemain. Jojo ditarik agar segera pulih dari cedera yang didapat di French Open. Sementara bagi Ginting, waktunya bisa dipakai untuk pemulihan dan fokus ke persiapan World Tour Finals, kata Irwansyah dalam rilis PBSI. Tak hanya ganda putra dan tunggal putra yang mundur guys. Dari ganda campuran, Rinovita Haningtyas juga ikut mundur. Kepala pelatih ganda campuran, Nova Widianto menjelaskan, alasan mundurnya Rinovita memang sudah direncanakan. Ia mengatakan, Rinovita tak akan tampil di Australia Open 2022 jika berhasil lolos ke BWF World Tour Final. Inti dari semua ini, kenapa pada ditarik mundur? Karena sakit dan cedera, dan pastinya lagi karena untuk persiapan matang di World Tour Finals nanti.